Oke, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan lagi setelah tadi rehat sejenak, melihat pemandangan yang indah. Sekarang melanjutkan perjalanan lagi. Di depan ada beberapa anak muda. Saya harus mendahului mereka dengan menyapa, supaya mereka juga menyambut dengan sapaan yang hangat. Nah, ini sudah ada di ujung paling timur dari Pulau Bali, dan kita sudah berada di sebelah utara, timur tapi sebelah utara. Nah, ketika berada di sini, saya dikejutkan dengan banyaknya orang yang ada di depan. Perasaan saya sebenarnya sangat takut dan ingin balik saja, tapi saya percaya di Bali ini baik-baik orangnya. Saya maju terus, apalagi ada yang mempersilahkan saya maju terus. Saya bertanya-tanya, ini ada acara apa ya? Pokoknya rame, mungkin satu kampung orang ada di sini. Dan saya jalan perlahan, coba lihat semua mata memandang saya, layaknya seorang pejabat yang memasuki kampung. Banyak sekali orang. Sepertinya ini ada acara ngaben. Nah, di depan saya ada pecalang yang menghalangi kendaraan di depan, dan oleh pecalang kendaraannya diberhentikan dan tidak boleh lewat sama sekali. Saya beruntung saat itu mau membawa motor sehingga boleh lewat. Nah, tempat ini memang masih baru, maksudnya belum banyak orang yang melewati karena ini adalah sudah di bagian ujung dari Bali, sehingga masih jarang dilewati oleh orang. Ini landscape-nya sangat lengkap, ada pegunungan, perbukitan, pantai, jalannya juga ada jalan lebar, jalan kecil, dan macam-macam, pokoknya menyenangkan. Demikian petualangan saya.